Alhamdulillah alladhi ahata bi kulli shay'in ilma wa qada bima yuridu hikmatan wa hukma an'ama bi ni'ami ibtila'an wa imtihana wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anam wa misbahul zalam Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira amma ba'd fa ya ayyuhannas ittaqullah اتقوا الله حيثما كنتم فإن الله يعلم سركم وعلى نيتكم Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan, taatilah perintahnya dan jauhilah segala larangannya. Saudaraku, sebagai lanjutan bagi penghayatan kita terhadap surah Al-Kahfi, marilah kita hayati kisah yang berlaku antara Nabi Musa alaihissalam dengan seorang hamba Allah yang diberikan ilmu dan hikmah. Ada pada pendapat ulama tafsir yang menyatakan hamba tersebut ialah Nabi Khidir alaihi salam. Kisah tersebut terekam dalam surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 30 hingga 82. Terlalu banyak pengajaran dan hikmah yang boleh diraih dari kisah ini. Lebih khusus lagi pengajaran dan hikmah berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-65 daripada surah Al-Kahfi. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa wajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Shadaqallahul 'adzim. Yang bermaksud, lalu mereka dapati seorang dari hamba-hamba kami yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat dari kami, dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu dari sisi kami. Dari ayat ini kita dapat merumuskan bahwa segala ilmu itu milik Allah semata, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada Nabi Musa ilmu, Allah juga mengurniakan kepada Nabi Khidir ilmu yang tertentu seperti yang dinyatakan pada ayat sebelum ini. Sesungguhnya Allah berhak untuk memberikan ilmunya kepada sesiapa yang Dia suka. Malah dalam kisah ini, ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir alaihissalam tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan Nabi Musa adalah di kalangan Nabi Ulul Azmi. Namun, baginda tetap diingatkan untuk bersabar oleh Nabi Khidir alaihissalam pada ayat selepas ini. Dengan itu, usahlah kita merasa diri kita ini mengetahui segalanya. Beringatlah selalu bahwa ilmu Allah itu luas. Pasti ada yang kita terlepas dan tidak ketahui. Dan ilmu yang kita tidak ketahui itu pula mungkin dimiliki oleh seorang anak kecil, orang muda, maupun mungkin seorang pelajar. Saudaraku, firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang selanjutnya, ba'da a'udzu billahi minasy
tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Shadaqallahu al-'azim. Yang bermaksud, lalu Musa berkata kepadanya, yakni Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Surah Al-Kahfi ayat 66. Pada ayat ini Allah menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya adab seorang murid terhadap gurunya ketika memohon untuk berguru. Nabi Musa menggunakan kalimat memohon izin sebagai tanda merendah diri. Berbeza dengan sebagian individu hari ini yang tidak mudah dinasihatkan, apatah lagi sekiranya yang menggurunya orang yang dianggap lebih rendah martabat daripadanya ataupun lebih kurang ilmunya. Mengapa ini terjadi? Apabila rasa sombong meliputi diri kita tanpa kita sadari, itu mengakibatkan seseorang itu kadangkala terlupa diri. Yang namanya orang yang berilmu akan menganalisa setiap maklum balas dan memperbaikinya. Bahkan insan yang berilmu, semakin beliau berilmu, semakin bersikap tawadu, rendah diri dan berlapang dada. Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang itu merendahkan diri karena Allah, melainkan pasti Allah akan mengangkat darjatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Pada ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi gambaran adab dan etika seseorang dalam menuntut ilmu. Firman-Nya dari ayat 67 hingga 69. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innaka lam tastati'a mayya sabra. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya Allah sabira wa la aksi laka amra. Sadaqallahu al-azim. Yang bermaksud, ia menjawab, sesungguhnya engkau wahai Nabi Musa tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara yang engkau tidak mengetahuinya secara meliputi? Nabi Musa berkata, engkau akan dapati aku insya Allah orang yang sabar, dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu. Amat benarlah apa yang difirmankan Allah. Untuk meraih ilmu yang benar serta tepat memerlukan kepada kesabaran dan juga usaha yang berterusan. Adapun apa yang kita saksikan berlaku sekarang ini, ramai yang tergesa-gesa ingin mendapat maklumat agama, namun tidak diperhatikan dari mana sumber-sumber ilmu tersebut. Ilmu yang diperoleh dari lelaman internet tanpa berguru bukanlah ilmu. Akan tetapi, ia hanya merupakan maklumat sahaja. Ada kemungkinan ia salah. Dan walaupun sekiranya maklumat itu betul, adalah penting untuk mendapatkan kefahaman yang lebih tepat, dan ini memerlukan kepada penjelasan dari seorang guru. Semoga dengan kita menghayati pengajarannya dan mempelajari hikmah yang terkandung di sebalik kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir tadi, kita mampu berusaha menjadi seorang yang berilmu, beradab dan berakhlak mulia sebagaimana seorang layak yang layaknya digelar ahli ilmu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum
walisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal muslimin.